Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Di video kali ini, aku bakalan update budget untuk minggu ketiga di bulan September. Sebelum aku memulai budgeting minggu berikutnya, aku bakalan evaluasi dulu budget untuk minggu sebelumnya ya teman-teman. Nah, untuk budgeting di minggu sebelumnya itu ada beberapa pos yang minus ya teman-teman. Tapi alhamdulillah bisa ketutup dari pos yang lain. Nah, untuk makan itu aku minus ya sebesar 10.000. Nah, di mana uangnya aku ambil? Jadi aku ambil uangnya ini dari pos beras ya teman-teman, dikarenakan beras di minggu kemarin itu stoknya lumayan banyak ya teman-teman, jadi makanya aku berani buat ambil dari pos beras ini. Dan untuk jajan di sini aku juga minus ya sebesar 5.000. Nah, uangnya juga aku ambil dari pos beras. Sebenarnya sih sah-sah aja ya teman-teman kalau kita ambil dari pos yang lain, tapi itu memang keadaannya itu memang benar-benar udah over banget ya teman-teman, baru bisa kita ambil dari pos lain. Sekiranya kalau pos itu masih ada uang yang tersisa sebelum gajian. Tapi ini nggak boleh keseringan juga ya teman-teman ngambil dari pos-pos yang lain, nanti ini tuh bakalan menjadi kebiasaan buruk juga. Oh ya teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan semoga segala urusan rezeki kalian Allah lancarkan, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu mendukung channel aku, yang udah selalu komentar, terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman semua. Nah, ini kita lanjut ya teman-teman. Tadi itu beras masih ada sisanya itu sebesar 10.000. Kemudian ada untuk air galon dan gas itu juga masih ada tersisa 3.000. Kemudian untuk transportasi itu masih tersisa ya teman-teman 10.000, karena transportasi aku memang ini belum pakai uangnya. Kemudian untuk jajan tadi aku minus ya teman-teman. Nah, seperti biasa untuk sisa budgeting ini aku bakalan masukin ke sinking funds lebaran dan untuk challenge 2.000 ya teman-teman. Dan untuk yang 1.000-an itu nanti aku bakalan masukin ke challenge menabung 100 lembar uang kertas. Belakangan ini banyak banget ya teman-teman pertanyaan yang masuk ke DM aku, yaitu untuk dibuatkan budgeting. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya bahwa budgeting yang aku buat itu adalah berdasarkan versi aku ya teman-teman. Karena memang kebutuhan kita itu yang tahu ya diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada budgeting yang udah aku buat itu, yang udah aku upload di Instagram itu, mungkin ada di sini teman-teman yang bertanya misalkan untuk pegangan istri kok sedikit banget, atau untuk sedekah kok sedikit banget. Jadi yang aku buat itu adalah memang dari versi aku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen untuk pegang istri banyak, ya udah ditambahin aja gitu, nanti kurangin aja pos-pos yang sekiranya bisa dikurangin. Jujur ya teman-teman, aku itu adalah tipe orang yang susah banget buat nabung. Dulu itu aku pernah budgetkan untuk tabungan itu
itu 10% dari pendapatan, tapi ternyata ujung-ujungnya itu diambil lagi. Ya, karena apa? Karena kebutuhan aku itu belum terpenuhi ya, teman-teman. Dan aku mulai berpikir kalau aku itu nggak cocok ya untuk menabung dengan metode persenan seperti itu. Jadi aku memutuskan untuk memprioritaskan dulu kebutuhan, sisanya baru aku tabungin ya teman-teman. Aku tuh lebih suka yang menabung dengan nominal yang kecil, asalkan konsisten, misalkan di nominal 1.000, 2.000, kemudian atau mengumpulin uang 20 ribuan, atau bahkan untuk ngumpulin uang 5 ribuan. Aku lebih suka kayak gitu ya teman-teman. Rasanya itu nggak terbebani ya untuk menabung, jadi lebih enjoy kita nikmatinnya. Jadi untuk teman-teman semua yang masih susah menabung, sesuaikan aja dulu ya teman-teman dengan kemampuan kita, berapa sanggupnya. Kalau memang misalkan gaji kita cuma pas-pasan, ya udah tabungin aja seadanya aja. Jangan terlalu memaksakan juga ya. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman. Untuk budget aku di minggu ketiga ini adalah di 580.000. Nah, ini adalah uangnya dan aku sudah tukarkan uang ini ya teman-teman. Ini kita mulai ya untuk pengisian dompet pintarnya. Nah, yang pertama itu ada PDAM atau air. Ini tuh aku bayarnya satu kali sebulan ya teman-teman. Karena di minggu kemarin aku hanya budgetkan 10.000, jadi untuk minggu ini aku budgetkan lebih besar dari minggu kemarin ya teman-teman, yaitu sebesar 30.000. Kemudian untuk orang tua 50.000. Kemudian ada untuk sampah, ini mau aku bayarin di minggu ini ya teman-teman. Itu untuk sampah minggu ini aku budgetkan 15.000. Kemudian ada untuk beras ini di 80.000 ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa cukup untuk satu minggu. Kemudian ada untuk biaya makan untuk satu minggu, itu ada di 200.000. Buat teman-teman yang gajinya selalu habis dan tak tersisa, nggak apa-apa ya teman-teman. Bukan karena kita yang nggak bisa ngatur uang, tapi memang tanggungan kita itu lebih banyak ya dari yang lain. Bisa jadi orang lain itu gajinya hanya untuk diri sendiri, tapi kita harus dibagi ke orang tua, adik, atau saudara. Dan mungkin gajinya habis juga untuk investasi, nabung, tapi kita sudah habis untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Tenang aja ya teman-teman, gak apa-apa kok. Percaya aja, sesuatu yang baik itu pasti bakalan Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Setelah kebutuhan, kewajiban, dan biaya tambahan itu sudah terpenuhi, nah sisanya ini baru aku jatahin untuk mengisi sinking funds ya teman-teman. Sinking funds itu semacam tabungan untuk keinginan gitu ya teman-teman. Kayak misalkan kita mau mempersiapkan dana lebaran, nah ini kita bikin tabungan tersendiri. Jadi ketika nanti lebaran itu kita udah punya budgetnya ya teman-teman, gak perlu menguras tabungan pribadi lagi. Oh ya, mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya untuk pegangan suami mana. Nah, kembali aku jelaskan lagi ya. Kalau untuk gaji suami aku itu, aku nggak semuanya megang gaji suami ya teman-teman. Aku hanya dikasih jatah per minggunya ya teman-teman. Jadi untuk pegangan suami itu ada uangnya sendiri juga.
Nah, untuk sinking funds itu untuk yang pertama itu ada di kategori lebaran, aku anggarin 10.000, kemudian ada stationery 5.000, untuk beauty di 5.000, untuk motor 10.000, kemudian untuk hobi di 5.000, untuk dana tak terduga 15.000, dan yang terakhir itu ada untuk family di 5.000. Nah, untuk sinking funds ini aku memang biasa ya untuk ngisinya itu dari sisa budget ya teman-teman. Jadi setelah aku udah memenuhi kebutuhan dan kewajibannya, sisanya baru aku isi ke sinking funds. Karena ini sifatnya itu santai aja ya teman-teman. Nah, sekali lagi, aku itu bukanlah ahli keuangan ya teman-teman, dan aku juga nggak ada maksud untuk pamer sama sekali. Tapi di sini aku hanya sharing aja ya teman-teman. Kalian bisa ambil yang positifnya aja. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku harapkan untuk nonton video-video sebelumnya biar teman-teman nggak salah paham ya. Nah, ini ada untuk challenge 500k. Ini aku tiadakan dulu ya teman-teman. Jadi aku fokus ke challenge 100 lembar uang kertas aja. Karena aku lebih suka aja ya nabung di nominal kecil itu yang gak ditentuin gitu loh nominalnya. Nah, untuk uang challenge 500k itu aku alihkan ke challenge 100 lembar uang kertas. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Bye-bye.